Mbak, gimana perasaannya deg-degan enggak? Sebenarnya takut jongkleng. Kita sama-sama berdoa karena ini reonnya benar-benar satu, guys. Kakek Sugiono-nya Korea ya ini. Ini beliau. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Artono di sini yang pastinya wong Jawa yang tidak meninggalkan suposito. Oke guys, di video kali ini aku sedang berada di sebuah tempat wisata namanya Hamyang Monorail. Ini sebuah pegunungan. Ini nama gunungnya gunung apa Mas tadi, Mas? Aku lupa. Gunung Debongsan. Jadi ini kita mau naik gunung, tetapi naik gunungnya enggak jalan kaki ya, guys ya. Kita naik gunungnya mau naik kereta monorail. Yo wes, seperti apa keseruan kita? Simak video ini sampai habis ya. Yuk. Cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru gabung, salam kenal guys. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak. Nah, jadi ini kita naik untuk menuju loket membeli tiket. Ada lipnya guys. Nah, ini bareng sama wisatawan-wisatawan lokal asli dari negeri Nepal ini, negeri ginseng bertanda nggak boleh ya. Meskipun kamu sering di Nepal, teman-teman ini nggak boleh untuk apa membalas dengan perkataan yang tidak pantas. Kita disambut dengan adanya ini sebuah wisata apa ini, air mancur menari guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ke sini nggak usah mandi nggak apa-apa, karena di sini kita bisa mandi di sini. Di tengah sini otomatis bisa basah sendiri. Ini loh, airnya seger guys. Loh, wah. Asli seger, ini airnya air murni asli dari pegunungan yang dirawat seperti anak sendiri ya, Malika. Terus kita langsung ke loketnya saja ini. Mumpung lagi panas-panasnya, cuaca bagus. Aku berharap nanti di atas kita bisa menemukan view yang sangat bagus, mungkin bisa ketemu bidadari guys. Ya wes, ikuti terus. Kita ke sana.45,000원 결제할게요. 카드 꽂아주세요.
영수 좀 드릴까요? 아니요. 7분인데 7분 같이 하실 수 있는 거 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 7분 같이 Wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be. Mbak, mau kemana, Mbak? Mau naik kereta. Oke, guys, ini aku udah di dalam bis. Kita menuju ke stasiun keretanya. Ini di sampingku ini ada Mbak, siapa Mbak Tia ya, di sebelahnya ada Mas Faris. Sebenarnya aku nggak ada rencana sih, cuma tadi tahu-tahu di telepon diajakin main ke kereta-kereta gunung. Jadi, seperti apa aku juga pertama kali, mungkin teman-teman penasaran juga. Yowis lah, kita ikut terus, ini bisnya udah mau jalan. Said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Oke, setelah kita tadi perjalanan naik bis selama sekitar 15 menit, akhirnya kita sampai di tempat untuk kita naik keretanya ya. Ini langsung saja naik ke lantai atas. Jadi naik keretanya ini dari lantai 3 atau 2 ini. Ono pencetane. Berarti iki tunggu mobil dhewe tekan kene ya. Wong-wong sing ora iki tuku tiket iki. Lha kaya lagi tuku tiket. Outbound. Itu meneh berarti outbound. Cenduk banget. Kita udah di dalam, ini kita pakai ring teleponnya. Satu ini sampai enggak? Kita sudah pakai Anjun Deltanya. Bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat. Kita naik kereta di gunung dengan ketinggian yang sangat tinggi ini. Mau naik. Mbak, gimana perasaannya, deg-degan enggak? Sebenarnya takut jongkel. Kita sama-sama berdoa karena ini reonya benar-benar satu, guys. Nanti soalnya saya di sebelah sini, guys. Kalau jongkel itu saya paling-paling bawah sendiri. Jongkelnya langsung kejurus. Oh no. Belum cair. Ini tak tunjukin ya, ini sebenarnya ngeri-ngeri sedap di depan. Guys, ini naiknya agak ngeri. Kayaknya yo gergel-gergel-gergel ngono ya, Mbak ya. Boyang banyak, guys.
ini relnya benar-benar satu karena namanya juga monorel. Sensasinya ini benar-benar ini naik ke atas sangat tinggi. Kalau misal buat yang takut ketinggian ini sih nggak recommended ya. Nolin lo bayangin. Guys, ini udah benar-benar naik. Aku sampai bersandar di kursinya ini. Kita turun lah di lo mbak ya. Posisinya benar-benar tidur dan gitu. Jadi ini benar-benar tidur. Suasana lah TikTok sebelah. Ntar mana nggak lagi kan ya? Enggak ngerti. Mas Faris perasaannya biar mas. Tanpa kata-kata. Kayak itu buka masker. Padahal ngapa sini? Guys, ini baru titik awal ini. Kita perjalanan selama 30 menit. Jumlah enggak gila. Jangan kelang aku di jalan pinggir kan ngeri aku. Juga kamu misalnya sore dikit, iya terus dan tetap tenang dan kuasai. Tapi cek tetap alun sih. Oke, benar-benar munggah ini. Enggak, nalur rekorderan merosot banter mbak. Nah ini enggak, alun. Tetap alun merosotnya. Ini, seret. Kita udah 300 meter. Jangan lihat samping ya guys ya. Jurang loh. Dan ini tuh belum begitu lama juga guys. Tempat wisata ini. Ya lumayan gue enak sih. Tinggal pulang. Oh, lu pesan harus tahu ini toh. Ngeri-ngeri sedap. Ini kita sudah perjalanan 1 kilometer guys. Ini titik 1 kilometer. Guys, di depan kita ada macan. Macan putih. Macan ada siapa mbak? Kok putih? Ini macan jadi-jadian mesti mas. Pantesan ini semunggah ternyata kan ini. Ini macan ini mas Alsat. Iya. Afsat Ahmad iki macane teko kene. Gede macane, guys. Wah, iki asik iki. Eh.
Tapi juga ngerasa wedi mbak lho wong alun ngene. Iya. Kayak ono reme ya. Bener-bener nyaman sih ini sih. Nyaman tidak membuat kita takut, guys. Cuma takutnya miring-miring toh. Nah, pemandangannya masya Allah. Sepanjang perjalanan kita dimanjakan oleh pemandangan yang sangat indah. Kamu cewek apa cowok flying vlog kamu? Kalau medun tuh. Ini medunnya cerosak banget ini, guys. Iki asli lah misal keretane sok banter iki koyo ngono. Koyo roller coaster. Di juga yang bokeh kita tahu, kita tahu guys. Guri ngomong apa gak mudeng aku guys. Kalau teman-teman ada yang mudeng Guri ngomong apa silahkan komen. Jurang, di sana Mbak Tia jurang, aja nanti jomblo ngerono gak. Jurang. Sudah jurang senengan. Patu, nampak patu pernah game. Bangetan loh, ya. Aku ngeri tapi mungkin ini yuk ada lebih-lebih ya. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna look at me. Oke guys, jadi yang ke sini jangan khawatir karena di sini ada toilet. Toiletnya ada di sebelah sana. Dan kita mau ke sini ngelihat view ono. Jadi di sini tuh ada apa ini ya kok rame? Cuma melihat ini guys, puncak gunung ini. Benar-benar udah di pucuk. Dan ini adalah ikon dari Debongsan sini. Ini sejarah dibangunnya ini. Namanya ini Debongsan gunungnya. Terus di sini zaman dulu masih ada kayak rusa. Mungkin sekarang pun ada karena di sini emang kondisi alamnya terjaga banget. Dan di sini ini ada banyak banget dari doa-doa ini orang-orang yang pada menulis ditaruh di situ muter-muter. Jadi bukan gembok cinta, tetapi ini
untuk ketinggiannya sendiri 1000 kilo lebih. Selain itu kita bisa naik kabel kar di sini guys. Dari sebelah situ itu orang-orang pada mau naik kabel kar, ini anak kecil juga naik sama maknya naik flying fox. Nah, flying foxnya jalurnya panjang guys, dari sini bisa nyampe situ, ke sana, sampai di ujung sana. Jadi di Bongsan ini zaman dulu dan sekarang ini adalah salah satu kota penghasil ginseng terbesar di Korea. Ini adalah mbah-mbah terkuat di Korea, ini kakek Sugiono-nya Korea ya ini. Ini beliau membawa ginseng. Ini ginsengnya di bawah. Dan ini adalah kayu pohon ginseng. Dan setiap tahunnya di sini ada selalu festival ginseng. Jadi kayak apa ya, ginseng expo gitu. Dan saat ini sebentar lagi akan diadakan di sana. Coba aku ke atas yuk. Di atas ada apa? Mbak Mas ini di sini katanya kalau berdoa bakal dikabulkan. Doanya apa ini? Aku doanya pengen kaya. Banyak duit. Duit terus. Punya suami yang ganteng. Yang ganteng. Duitnya banyak pokoknya. Yo, aminlah, amin. Mas Paris doanya apa, Mas? Malah payungnya nganu iki. Ngelik. Kita kena angin lu, Bie. Saking benternya anginnya, guys. No. Dan itu turunnya begitu, guys. Turunnya seret gitu. Guli 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 guli, gak ada yang naik, yo. Dan itu batu itu orang iseng banget loh ditata kayak ngono. Coba kita ke depan, ke sana. Di sana itu ada dua buah itu ikon dari Hamyang opo iki? Di Bongsan. Ini guys. Ikonnya jadi adalah dua buah ini. Bebek yang yowis, ini ada artinya. Pokoknya adalah dari penyair yang terkenal di sini. Dan di sini ini ada puncak ketinggian dari gunung ini. Ini gunungnya tingginya 1228. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Topik itu awalnya sih guys. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semangat untuk membuat konten. Jika ada yang mau tanya-tanya, boleh komentar ataupun langsung di DM Instagram. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu ukti yang tadi bareng. Di bis bareng, terus nyampe ke atasnya juga bareng. Tapi kan aku lho wongnya setia, setia aku galugalan. Ada hati yang harus dijaga. Setia nih setiap tikungan ada. Mudun, ayo kita mau turun langsung aja ya mbak yo. Yo wes di atas cuma begini dok, tetapi ini sih benar-benar indah sih. Patut mencoba untuk orang-orang yang belum pernah mencoba. Kita turun. Dan ini kayaknya turunnya lebih asik ya mbak ya, pemandangannya bagusan turun. Jalannya kok tambalan. Gak tambalan, ini kelas wasan mbak. Masya Allah indah banget guys ini guys, serius. Sungguh indah. Mohon peringatan ular. Peringatan apa? Oh. Ular. Oh.
ular. Masuk peringatan ular. Nek weruh ula kan aja ngemek ngene. Aku sampe nang ning desa aku wedi. Diomongi karo petugas e kemu. Ono. Berarti nang kene jek ono ula ya, Mbak ya? Aku seumur hidup di Korea, maksudnya selama di Korea lo ngelihat ular baru sekali tok. Aku malah kurang tahu. Yeah, I'm about to fade away. 'Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going